pendidikan. Pemerintah kuatir menggunakan dana pembiayaan. Kemudian di pasal di ayat lain juga, pemerintah itu harus mengalokasikan dana minimal 20% dari APBD atau APBN untuk pendidikan semua. Itu berarti KDT akan menakar ukuran indikator adalah tadi. Sementara kalau kita baca dari ini, ditornya saya baca bahwa kalau dilihat di data data secara angka tahun 2017, ternyata jumlah anak putus sekolah itu masih 2% dari umur atau usia anak sekolah dasar ya. Kalau dikalkulasikan berarti masih banyak. Persentasenya masih 2%. Harusnya kan 0%.